Turn up the volume and listen carefully. What? Wah, kita bisa melakukan ini, guys. Kenapa ya gue bingung? Kenapa semua karakter cowoknya rambutnya begitu, guys? Ini kita kan tahu kalau karakter-karakter begitu ini udah sus. Karakter-karakter sus. Rambutnya, rambutnya ke depan, matanya tidak ada. Terus kenapa yang gue bingung namanya Sota? Kenapa selalu namanya Sota, guys? Kalian tahu gak namanya Sota? Kenapa Sota? Padahal orang gede, hah? No, ini dia, guys. Like why istrinya? Dia nggak pakai pakaian dalam apa gimana sih, guys? Like why? Kenapa kelihatan banget? Hey, Cico, kenapa bagian situmu tidak pakai pakaian dalam? Wow, wow, guys. Senyum jahat keluar dari muka Lilith. Tapi jika kamu tidak mencapai deadline-nya, aku akan mengambil jiwa kamu. Yunusuke tidak berharap ini. Lilith biasanya tidak bagus sama sekali. Tapi ini pertama kalinya dia melihat. Dia membuat sebuah proposal yang sangat, apa itu? Sulit untuk dicapai. Yunusuke tertawa saja. Oke, 2 tahun yang lalu Cico dan teman sekolahnya memutuskan untuk menikah. Mereka sudah cinta sudah lama sekali dan bersumpah. Tapi ini tidak seperti cerita dongeng di mana mereka mempunyai happy ending, ya. Mereka mencari apartemen baru dan mereka menemukan sebuah ikan dan datang. Ketika kamu melihat istrimu, udah kamu tidak mempercayai matamu. Dada besar, paha tebal, dan senyum yang sangat inosen. Bagaimana mungkin seorang pecundang kamu bisa menikahi gadis seperti itu? Kamu menyiapkan rencana di mana semuanya kamu sudah siapkan untuk penyewa cantik sebelumnya dan kamu akan melakukan sebuah kesenangan. Gila, bill overdue, guys. Jadi kita mesti bayar tagihan telepon juga. Sebenarnya pertanyaanku cuma satu, ini hari apa, guys? Oke, gua harus kita bisa baca buku, guys. Gua nggak tahu gunanya belajar apa. Oke, I'm reading. Wait, what? Apa yang terjadi, guys? Gua bisa keluar kah? Mungkin gua bakal mencari duit gitu ya, guys ya. Atau ke tempatnya Cico dulu, gua nggak tahu. Entahlah, kita kerja dulu aja, guys. Ini apaan, anjir? Kita suruh kayak Flappy Bird gua rasa, guys. What the fuck? Yeay, ada Flappy Bird. Best game, guys. Ini game Flappy Bird sebenarnya. Kalian tenang saja. Kenapa ada Flappy Bird di sini? Tenang-tenang. Kita akan mendapatkan duit yang sangat banyak sekali, guys. Tidak bisa, tidak bisa. Lagunya juga enak lagi. Oke, easy, guys. Easy, guys. Udah berapa? 17. Oke, sampai 20 kita bisa dapat kapak. Oh no. No. Oh, kalau nabrak tuh nggak langsung kalah, guys. No. Oke, kita bisa ke park, gua nggak tahu kita bisa ke park buat apa. Kamu bukan anggota member, oke? Jadi gimana supaya gua bisa jadi anggota member? Park di under maintenance lah, gimana caranya? Park bisa di under maintenance, guys. Oke, kita bisa shopping. Ada kegunaannya nggak? Boost stamina Red Bull. Oke, ada weirdo toys. Oke, airdrop ini membuat kamu bisa membaca pikiran orang lain dan tahu keinginan terdalamnya. Dengan bantuan ini kamu mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak biasa ketika event, guys. Oh, ini game membership, guys. Kita butuh game membership, gua rasa. Jadi gua rasa kita mesti kerja lagi, kah? Ngapain kita bisa di luar sini, guys? What the fucking useless. Oke, gua rasa kita mesti kerja lagi, guys. Oke, gua rasa kita mesti beli membership game dulu. Gua nggak tahu ini overdue tuh kita mesti gimana, guys. Terus juga apa gunanya gitu kita baca buku.
Itu juga menjadi pertanyaan gue sih, guys. Oke, kita ningkatin stamina kita dulu mungkin, guys. Oke, sama. Wuh, nambah 2 stamina. Oh, kita bisa nelpon Chicho-nya, guys. Oke, jadi kita bisa nyuruh dia macam-macam. Beberapa scene di sini bakal gue H, guys. Oke, H ini bakal gue sensor. Oke, kita bisa afternoon tea juga dengan bayar 1 minuman. Oke, kita suruh dia masak, guys. Gratis, guys. Oke, kita bisa sentuh-sentuh kah ceweknya? Apakah kamu ingin mengakhiri housework? Tidak dong, tentu saja. Kita ajak ngobrol mungkin. Ini apaan, guys? Ini apaan sih? Mereka ceritanya lagi ngobrol gitu kah? I don't know. Oke, gue gak tahu, guys. Ini ceritanya mungkin mereka lagi ngobrol gitu. Kita ajak ngobrol lagi kah? Kita bisa ngobrol terus sama ceweknya. Suruh masak, masakannya gak kelar-kelar, guys. Oke, kita ajak ngomong lagi mungkin. Soalnya batas ininya tuh terbatas ya, guys. Dan ini gue gak tahu apa yang bisa kita klik gitu di sini. Kayak what yang bisa kita klik? Like nani? Turn up the volume and listen carefully. What? Wah, kita bisa melakukan ini, guys. No, guys. New tato lit up, tapi no. Why? Why? Gak bisa, guys. Kita harus slot, guys. Kita harus berhasil. Kita harus berhasil di sini. Oke, okay, I don't know, guys. Tadi itu something new. Soalnya something new. Oke, jadi kita berhasil, guys. Yay, thank you, aku hebat. Aku siap menjadi NTR, guys. NTR-in gadis, apa janda-janda muda, janda-janda muda. Istri-istri muda gitu ya, guys ya. Lebih dekat, kamu lebih seksi nih kita. Gue bingung, emang ada gitu istri orang ya, guys ya. Terus dipuja kayak gitu sama cowok gitu. Apakah cewek ini gila, guys? Terus dia seneng, terima kasih gitu. Gila gak sih? Ceweknya kepanasan seperti biasa, guys. Gue bingung ya, walaupun dia kesusahan gitu ya, guys ya. Cewek istrinya kan. Ini di pelecehan seksual gitu, maksud diem aja gitu loh. Emang ceweknya mau aja, anjir. Terus ceweknya tiba-tiba suka nafsu gitu kan, goblok anjir. Goblok sih, guys, kalau beneran sih goblok, nggak mungkin jadinya. Apalagi sama cowok baru dikenal gitu kan, dan cewek istrinya ini baru kawin sama suaminya gitu kan, koncar. Kecuali suaminya tidak memuaskan hasratnya mungkin gitu ya, guys ya. Kita tidak tahu juga gitu. Itu sih bukan little sacrifice lagi, ini emang plot habat, guys. Karena nggak mungkin, guys. Beneran juga nggak mungkin sih, guys. Menurut gua. Oke, okay, spy cam. Oke, okay, kita mesti beli spy cam, guys. Oke, okay, kunjungi Chicho dan install kamera, spy kamera. Gimana caranya? Oke, okay, tangga melaporkan ada air bocor dari blokmu. Jadi aku perlu menginspeksi buat install spy kamera. Let's go, guys. Kita install spy kamera. Oh, ini rumahnya Chicho lucu ya. Terus kayaknya lebih gede gitu. Chicho membersihkan rumah barunya sendirian. Dan terus kita ngapain ngeliat Chicho, guys? Kita kan mau pasang kamera gak sih? Waduh, kayak ini jadi pacaran dari SMA ya, guys ya. Terus kita ambil. Aku lucu kembali itu, anjir. Memuji diri sendiri, guys. What the fuck? No, bawahnya harus gue sensor kau. Walaupun cuma celana dalam doang, guys. I don't know, jadi celana dalam tuh agak biasa sih. Cuman ya sudah lah, gue sensor ya, guys ya. Cara dalam berwarna putih, gue sensor dengan kepala gue. What the hell, ini hadiah dari temennya, what the fuck, guys. Goblok anjir. Aku mungkin akan mencobanya sekali atau ini sangat tidak bisa dibuang, goblok. Oh, jadi ketika dia pakai, guys, kita ketangkep basah dia. Terus kita ancam ceweknya, wah mantap, guys. Gue suka ini. Ini saya suka, guys. Oh my god, guys. Kalian, gue kasih lihat mukanya aja kalian tuh ya. Karena di sini ada event, guys. Sas sekali bawahnya event ya. Mungkin dia cuma kepanasan, guys ya. Oke, jadi dengan spy kamera kita bisa kayak ngelihat apa yang terjadi di rumah ceweknya, guys, gue rasa. Terus
karena masih pagi, jadi mungkin kita baca buku aja, guys. Oke, apaan tadi gua nggak baca, cok? Oke, terus kita bisa save, guys. Guys, hari Rabu lagi, jadi save the world. Fuck you, save the world. Kita bisa nelpon ceweknya dan kita ajak minum mungkin kayak dia, guys, atau mabok lebih tepatnya. I don't know. Kenapa suruh pakai mini shirt coba? Terus dipaksa-paksa mau anjir. Disuapin enggak? Kita ajak ngobrol, guys, biasa, guys. Udah cuma gitu doang. Kita cuma bisa gitu doang, guys. Oke, oke, serangan kita mulai berhasil, guys. Serangan kita mulai berhasil. Kita kasih janji-janji manis, kita suapin, gila banget ya, guys. Oke, minum. Apa nih? Sweet. Makan pedas tos. Apa anjir? Sweet, kita suruh sweet. Dia bakal pakai itu kah? Kita bakal pakai, dia bakal batu gue. Apaan sih? Suster ada pilihannya kah? Weh, benar, guys. Oh, double shot langsung suruh minum dua kali kalau kalah. Oh my god, guys. Jadi kita nggak boleh kalah lagi, guys. Ceweknya cuma minum sekali. What the fuck? Oh, karena udah nggak double shot. Double shot tadi kita mabok apa gimana sih? Gunting. Yeay, menang lagi, guys. Jadi kita membuat wanitanya mabok. Oh, ini sup. Pegar sup itu tuh buat ini, guys. Jadi kalau kita kalah gitu ya, kita kayak ada potionnya gitu. Potion anjir. Kok? Oh, kalau orange diragukan, kalau hijau pasti, guys. Apaan anjir? Tadi gua nggak sempat milih. Motherfucker, guys. Hah? Apa sih? Asli, guys, gua nggak ngerti, guys. Batu mungkin. Jadi kadang-kadang ada yang nongol di sini, gua nggak ngerti apa tuh maksudnya. Oh my god, guys, no, no, untung udah kita load, no. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang gua ngerti, guys. Batu aja deh, gue ngeri, guys. Kayaknya nggak sehat kertas. Yes, menang. Fuck you, cewek, ha? Mau menipu gua kamu, ha? Mau menipu gua kamu. Kampai. Oke, double shot, guys. Langsung minum dua. Oke, ini tuh agak mengerikan, guys. Kalau ijo tuh batu aja deh. Batu. Oh, let's go, kita win, guys. Apa yang terjadi kalau kita win? Apa yang terjadi, guys, kalau kita win, guys? Oke, disensor, guys. Kalian cuma bisa ngeliat di sininya aja. New tato lead up. Oh, 200, guys. Let's go. Oke, skill 2 kebuka, guys. Bisa memanggil orang. Ini dia, guys. Ini dia yang kita tunggu dari tadi. Hah? Apakah ini bisa memanggil Cico ketika malam? Oke, kita kerja dulu, guys. Sambil menunggu Cico, kan. Oh, efeknya baru keluar. Kalau kita undang ceweknya, jadi kita bisa ancam ceweknya untuk bisa kita telepon malam hari. Sepertinya gitu ya, guys, ya. Diancam kan, bener kan, karena kita pakai skripai kamera. Makan kamu, Cico. Ceweknya padahal cuma ketahuan gitu doang loh, guys. Daripada dia di rape kan sama cowok lain, nggak masuk akal loh kadang-kadang emang game gini, guys. Kita dikasih, guys, yeay. Inilah momen yang kita tunggu, yeay. Oh my guys, guys. Baik sekali dipangku oleh cowoknya, guys. Aduh, baik sekali dipangku, guys, sama cowoknya, guys. Cowoknya sangat baik sekali, guys. Oke, ini gue menjalankan event, jadi telepon ceweknya dan gue bingung ini ceweknya pakai daster atau apa, guys? Kayak baju maid gitu tapi boing-boing gitu, anjir. Like, what? Like weird sih, guys. Like weird bajunya gitu loh. Kayak baju maid, anjir. Bukan baju apa sih biasanya kalau cewek baby doll gitu kan? Apa baby doll tapi gayanya kayak maid? I don't know gitu ya, guys, ya.
Tapi akhirnya kita bisa ngundang ceweknya ke rumah kita gitu ya, setelah kita wow, mau diapain guys? Event di luar, wow guys, let's go. Apakah enak? Kata cowoknya, kata ceweknya enak sekali, terlalu nyaman gitu ya guys ya. Oh my god, apa suaminya bakal sadar gak guys? Oh suaminya ngerokok, oh my god. Oh tapi karena ditutupin ini harusnya dia nggak lihat ya, kecuali dia nengok langsung gitu. Ceweknya cuman kepedesan guys, ini ceweknya cuman kepedesan, kalian tahu ya. Disuruh dipaksa cowoknya makan pedes gitu, terus aduh kepedesan gitu guys. Kalau orang kepedesan kan gitu gak sih?